Bangsa Channel, channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dengan bangga mempersembahkan Anggur Hitam dalam tema Anggur Hitam untuk Seks Powerful. Bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Semoga menjadi amal jariah. Kita awali dengan kandungan nutrisi dari anggur hitam. Dalam 100 gram anggur hitam terdapat kalori 65, protein 0,72, lemak, karbohidrat, gula 16,67 gram. Vitamin C 10,9, vitamin A 72 international unit, vitamin K, serta riboflavin dan vitamin-vitamin lainnya. Juga mineral kalsium 14 mg dan zat besi atau ferum 0,26 mg. Serta berbagai fitokimia seperti resveratrol, flavon, antosianin, flavonol, dan stilbenes. Dengan kandungan nutrisi dan fitokimia-fitokimianya, anggur hitam bermanfaat untuk pertama, mencegah radikal bebas. Kadar antioksidan anggur hitam lebih banyak dibandingkan anggur merah dan hijau. Sangat baik dalam mencegah kerusakan sel-sel dalam tubuh akibat paparan radikal bebas. Anggur hitam memperpanjang umur. Resveratrol terbukti dapat meningkatkan usia berbagai hewan yang menjadi partisipan sebab merangsang situin yang dianggap dapat memperpanjang umur. Anggur hitam juga dapat menjaga memori otak. Menurut sebuah studi, mengonsumsi buah yang mengandung resveratrol dapat meningkatkan suasana hati dan mencegah penurunan daya ingat di usia lanjut. Anggur hitam dapat dijadikan sebagai obat sulit tidur. Hal ini dikarenakan kandungan hormon melatonin yang sangat dibutuhkan bagi tubuh untuk tidur yang berkualitas. Jadi, obat tidur alami. Anggur hitam dapat digunakan untuk mencegah penyakit jantung. Riset dari University of Michigan Cardiovascular Center menjelaskan bahwa mengonsumsi anggur hitam dapat mencegah kerusakan organ tubuh akibat sindrom metabolik. Resveratrol memperlancar aliran darah. Fitokimia yang dikandungnya juga mencegah kerusakan otot jantung dan menjaga kadar kolesterol dalam tubuh. Anggur hitam juga menjaga berat badan. Resveratrol di dalam anggur hitam bersifat antiinflamasi yang menjadi sumber untuk mencegah obesitas karena mampu menghambat metabolisme lemak. Anggur hitam dapat mencegah diabetes mellitus, kencing manis. Penelitian terbitan Cell Physiology and Biochemistry International Journal of Experimental Physiology, Biochemistry and Pharmacology membuktikan resveratrol meningkatkan sensitivitas insulin, sehingga penguraian gula darah sebagai energi akan meningkat. Hal ini akan menurunkan kadar gula dalam darah. Resveratrol juga mampu meningkatkan reseptor gula darah pada membran sel, sehingga kadar gula darah dapat terjaga stabil. Anggur hitam juga bermanfaat
sebagai anti radang. Selain fitokimia resveratrol, fitokimia flavan, antosianin, flavanol, dan silbenes dipercaya dapat mencegah peradangan dalam tubuh. Anggur hitam juga bermanfaat sebagai anti kanker. Riset yang dilakukan Pusat Kanker University of Colorado menyatakan resveratrol mencegah kanker kepala dan leher akibat alkohol. Anggur hitam bermanfaat bagi kesehatan mata. Jurnal Free Radical Biology and Medicine mengatakan mengonsumsi anggur termasuk anggur hitam dapat menjaga retina dari kerusakan oksidatif dan mencegah kebutaan. Anggur hitam dapat sebagai Viagra alami. Kandungan flavon, antosianin, flavanol bersifat seperti Viagra yang dapat mengatasi disfungsi ereksi sebagaimana penemuan ahli di UEA dan Harvard University. Anggur hitam bermanfaat untuk ereksi maksimal. Resveratrol memperlancar aliran darah. Demikian juga antosianin, sehingga corpus cavernosum penis terisi darah penuh, menjadi besar dan tegang, ereksi maksimal. Anggur hitam menjadikan seks powerful. Dengan dirombaknya gula menjadi energi, berkat kerja resveratrol, antosianin, maka energi yang dapat digunakan untuk aktivitas seksual pun bertambah. Seks menjadi powerful. Seks pun menjadi lebih atraktif. Kemampuan resveratrol dalam merombak kalori dan menjadikannya tubuh terhindar dari obesitas membuat aktivitas motorik pun semakin lincah. Hubungan seks pun semakin atraktif. Demikian pemaparan kami. Terima kasih Anda telah menonton video ini.